Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judul dan thumbnailnya, aku bakalan ngerekomendasikan 3 toko yang menjual benda-benda unik. Baik kalian mau beli ecer ataupun grosir juga bisa banget ya. Dan buat teman-teman yang baru niat buat jualan, order barang di toko ini tuh aman banget ya, karena aku sendiri juga udah pernah pesan beberapa kali barang di toko ini. Toko apa saja kak itu? Jadi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar teman-teman gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Hal yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah masuk ke aplikasi Shopee. Tunggu sampai semuanya kebuka agar jaringannya gak lemot ya. Kemudian kalian klik pencarian di bagian atas. Nah, kemudian toko yang pertama yang aku rekomendasikan yakni Dodori ya. Kalian klik aja Dodory. Dodori, bukan I ya. Nah, tokonya ada di bagian paling bawah nih, di ujung ya. Yang ada centang putih, lingkar orange ya. Kalian klik itu. Tunggu sampai semua kebuka. Nah, kalian akan dituntun menuju laman toko Dodori. Nah, teman-teman, apa saja yang Dodori jual? Produknya di sini banyak ya. Tuh, kalian bisa beli tas anak, ransel ya, ransel karakter sesuai dengan yang kalian mau. Ih, lucu banget ya. Dengan harga cuma Rp15.005. Nah, di sini ada kaos kaki juga dengan harga Rp2.197. Kan di sini ada Munafi pen, jadi ini enggak berpacu bahwa ini ngejual kaos kaki saja atau perlengkapan rumah tangga saja atau tas saja. Di sini banyak banget ya, jadi alat-alat unik di sini ada semuanya. Tuh, kalian bisa juga pesan sendal ya, cuma Rp42.000 dan platnya itu bagus banget. Di sini ada lampu tumbler juga yang biasanya kalau aku beli di Makassar tuh Rp25.000-an juga sudah ada sih. Tapi kalau di sini tuh kalian bisa beli dengan harga Rp10.395 ya gitu. Nah, jam tangan digital. Kalian biasa beli di Makassar itu, kalau aku biasa beli di Makassar itu 10 ribuan atau 15 ribuan, di sini tuh cuma Rp3.589 aja. Ini ada korset Munafi, ada apa namanya ini, kacamata. Kacamata yang paling banyak dan paling hits kan di kalangan remaja sekarang. Itu biasanya dia jual dengan harga Rp15.000 dapat 2 pieces. Kalau di sini kalian itu beli dengan Rp2.947 saja. Ada pen juga, ada lap juga, tumbler yang ukuran 10 meter dengan packing plastik itu kalian dapat dengan harga Rp9.980-10.000-an lah ya. Ini tempat sepatu bayi gitu kan. Jadi ini kalian bisa lihat deh, ini yang banyak kalian cari banget itu semuanya lengkap ada di sini. Ada Munafi ya, ada pot bunga, ada korek kuping, ada ini nih klip ya, yang dimana itu tahun lalu itu tren banget di kalangan remaja ya, bahkan sampai sekarang juga sih masih banyak yang ngoleksi itu. Ini ada bunga-bunganya juga, ada hordennya juga, horden yang benang kan, yang tahun lalu itu sempat booming juga sampai laku beberapa, bukan beberapa ya, ratusan pieces, ribuan pieces, bahkan banyak banget deh pokoknya ya. Di sini ada kaos kaki, aneka kaos kaki nih, aneka kaos kaki bayi dan masih banyak lagi ya. Jadi buat teman-teman yang pengen jualan, kalian sisa klik barangnya kayak gini. Nah, buat teman-teman yang baru jualan, saya sarankan untuk toko yang berlogokan Dodori kalian jangan ambil ya. Karena kenapa teman-teman? Buat teman-teman atau customer teman-teman yang tahu cara berbelanja online, itu bakalan ketahuan kalau kamu tuh ambil barangnya di Dodori. Jadi, kalian download gambarnya yang enggak ada tulisan kayak gini. Tuh, kalian geser-geser aja, di sini banyak tuh rekomendasi-rekomendasi foto yang cakep banget yang bisa kalian jadikan rekomendasi. Terus kalian klik lama. Simpan deh gambarnya. Nah, berhasil menyimpan ke foto album. Kalian sisa cek di album foto kalian. Nih banyak banget ya.
buat teman-teman yang pengen jual. Ih, keren banget tuh anaknya ya. Oke, kita kembali. Tuh ya. Untuk teman-teman yang enggak tahu cara berbelanja online di Shopee, nanti saya sematkan itu di atas ya. Kalian sisa klik itu kalau kalian pengen belajar cara order barang di Shopee, karena sebelumnya aku juga udah pernah buat videonya. Jadi kalian sisa klik aja tuh yang di atas ya. Selanjutnya, toko yang kedua di sini ada Boba Store. Kita klik pencarian, kemudian kita klik Boba Boba Store. Nah, belum habis pencarian itu udah muncul tuh di bawah barang import dari pabrik ya. Tuh. Ini rekomendasi banget ya, teman-teman. Kita tunggu sampai kebuka. Nah, ini udah ada ya, tapi belum kebuka semuanya. Jadi kita geser aja nih, geser. Kemudian klik produk. Oke, jadi kalau udah di produk kayak gini, kalian sisa scroll aja produk-produk apa yang kalian pengen jual atau pengen beli gitu ya. Ini ada kacamata yang sempat viral itu tahun kemarin. Itu biasanya kita beli di Makassar 15 ribuan. Kalau di toko kalian berapa? Komen di bawah ya. Di sini cuma 4.043. Di sini ada bandana yang harganya 3 ribuan lebih. Kacamatanya rata ya, only 4 ribuan lebih. Ada pulpennya juga. Sepatu bayi tadi ada kan ya di sana, harga 10 ribuan di toko sebelah. Waka-waka. Kita nggak ada kacamatanya juga. 4 ribuan, sayang kacamatanya. Jadi murah-murah banget ya. Tuh, jadi kalian sisa bandingkan aja. Tuh, tas yang selalu abang pakai only 22 ribuan sekarang. Dulu tuh aku beli 90 ribuan. Ini cuma 22 ribuan di sini nih. Ya, sedih banget. Aduh. Oke, selanjutnya kita pindah ke toko yang ketiga. Tunggu dulu. Di sini ada korset juga. Aku langsung tertarik. Bisa saja kalau kamu jual ini, orang lain juga bakalan tertarik. Nih, kolor buat abang kamu juga ada. Tuh, jepitan rambut, ada bandana tempat baju kotor, kaos kaki, ada jepitan rambut anak, kepangan rambut, jam tangan anak. Nih, banyak banget semuanya. Terus bunganya tuh yang terupdate kayak gini nih sekarang, only 12.000 sampai 16.500. Gantungan kuncinya juga, tempat selimut juga ada ya, kacamata apa nih? Virus corona, antivirus ya. Dompetnya juga ada. Pokoknya lengkap banget. Oke, kemudian kita pindah ke toko yang ketiga. Ini adalah toko yang sangat saya rekomendasikan. Hampir semua yang saya beli itu di toko ini. Toko apakah itu? Yakni kalian klik dulu. FY Gallery. Gak ada yang double-double, gak ada yang undercut, gak ada spasi ya. Kalian klik aja FY Gallery. Nah, di sini itu sudah ada 3 toko, teman-teman. Yang pada awal aku kenal itu cuma ada satu toko sekitar 3 tahun yang lalu ya. Cuma ada satu toko yang pertama itu. Ya, dan sekarang itu sudah ada 3. Yang mana di sini ada FY Gallery, kemudian yang kedua ada FY Gallery Jakarta, dan yang ketiga di sini ada FY Gallery Medan. Nah, untuk barangnya sendiri itu murah-murah banget semua. Kita klik yang di Jakarta aja. Dibandingkan toko yang FY Gallery yang lain, itu ada perbedaan harga sedikit. Di sini tuh kalian lihat ya, tumblernya only 10.395. Kemudian kita pindah ke FY Gallery yang lain ya. Kita klik dulu. 10.000 tadi kan? 10 ribuan. FY Gallery. Dan klik FY Gallery Medan. Nah, di sini udah kebuka semuanya dan kalian bisa lihat tuh. Untuk lampu tumblernya dia harga 11.800. Ya, yang enggak pakai dos ya. Untuk yang pakai dos tuh 12.300. Jadi selisih 2.000-an ya. Ketimbang yang FY Gallery Jakarta tadi, aku enggak tahu karena mungkin daerahnya ada potongan ongkir atau gimana. Intinya ada selisih sekitar 2.000-an. Per produk, tergantung si produknya apa. Kalau besar mungkin selisihnya itu lebih jauh. Nah, teman-teman, kalian juga bisa dapatkan banyak
varian produk di sini, kalian bisa klik toko ya, apalagi produk-produk terbaru. Kalian klik aja terbaru. Nah, di sini kalian bisa dapat nih, ada tas yang cuma 21 ribuan, ya, sling bag gitu ya. Ini jadi kalian ini semuanya dapat yang barang-barang terbaru dan terupdate. Oke teman-teman, mungkin ini dulu 3 rekomendasi toko yang saya rekomendasikan buat kalian. Buat teman-teman yang punya toko online terpercaya, kalian bisa klik namanya di kolom komentar di bawah agar teman-teman kita yang nonton bisa tahu juga. Buat teman-teman yang nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video terbaru. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.